banget aduh. Nah, berarti sekarang kita malah disuruh nginap di daerah Karangkates. Jadi kita ngikuti mobil ya di depan itu. Nah, jadi kita masih berlanjut. Tapi kita bersambung dulu, nanti kita lanjut kalau udah nyampe di Karangkatesan aja. Soalnya baterainya udah ngedrop dan terus kita juga mau fokus ya. Tetap ikutin ya. Oh, jangan lupa di subscribe dulu, di like ya. Awas kita ke kanan. Biasa. Iki lek mbah Nur yo dalan ki. Tapi kulo arah Gunung Kawi lho. Mas bagi gue nek. Woi ya nek. Yo, kita sudah sampai. Second home. Assalamualaikum. Salam. Gak jelas kan. Selamat pagi. Kamu di mana, Kitty? Kitty, kamu di mana? Di rumah orang. Kamu nginep di mana, guys? Karangkates, di rumah orang. Tuh lihat, ini adalah waktu kecil. Selamat pagi, guys. Bonekanya Adelia. Kita lagi nginep di hotelnya temanku yang berbintang 5. Aman banget. Sampai enggak mau bangun dia. Jam berapa sekarang? Aku tadi enggak lihat aja. Wake up. Sampai kita enggak ada persiapan. Sampai dipinjamin kaosnya dia, celananya dia. Muat ya, sayang? Muat. Muat. Adel udah bangun, dia gak ada temannya. Ayo kita bangun. Masa? Bangun, baby. 5 hari lagi kamu pergi. Bangun. Selamat tahun baru. Belum. Belum. Yuk kita intip mereka yuk. Mereka lagi asik di dapur. Kita turun. Survey room apa turun? Saki gak pernah dipakainya ini. Tuh. Ibunya kan di Taiwan juga sering maketin kardus-kardus yang besar ini. Oh iya. Kayak kita. Andung udah pergi gak tau kemana? Andung udah jalan-jalan dia. Selamat pagi bos ganteng. Kakak udah minum susu. Kakak udah bangun kak? Minum susu. Ada gak mimi susu? Ada mainan apa? Lihat. Bangun jam berapa, Del? Kakak belum bangun. Sekarang udah jam 8 kayaknya.
ibunya dah nyuci. Apa ini? Kita mau bikin soto. Oh, soto. Kokonya di belakang. Oke. Kokonya mamanya ada. Mas Andung kemana ini? Dia lagi ngantri gerobak yang kemarin. Oh, ke Malang? Aku biasa kayak gimana semangat awal. Dia kayak nggak biasa loh. Biasa. Soalnya kalau dulu biasanya sarapan pagi emang kerja kalau di sana. Kalau di sini? Kalau di sini kan ya cuman gini bangun mainan HP aja udah. Jadinya nggak banyak gerak jadi nggak begitu lapar juga. Iya sembarang ya. Utang ya. Aku sing biru. Maksudnya iki api sing biru. Anak-anak om. Iki aku. Wah, terima kasih bos. Loh. Kok dijaluk neh? Lera-lera buar kan. Tujuh kilo mbak? Tujuh kilo seperempat. Besok ketemu lagi. Besok.
besok ke nenek lagi. Bye bye. Thank you. Dadah. Enak ya, seger.